Dewan Pers menyerahkan medali emas kepada Kepala BNPB Doni Monardo dalam peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2021. Doni dianggap berperan penting dalam membangun kerjasama dengan perusahaan pers dan wartawan di tengah pandemi COVID-19. Ini bukan medali emas untuk saya pribadi, tetapi medali emas untuk tim yang telah bekerja sama sejak awal pandemi COVID-19, selama penanganan, dan ke depan. Pers adalah bagian penting yang tidak pernah saya tinggalkan, ujar Doni Monardo yang disampaikan Egy Masadiah, tenaga ahli yang juga staf khusus Kepala BNPB. Doni menyebut penghargaan itu sebagai medali emas Pentahelix. Pentahelix merupakan 5 unsur kekuatan dalam pembangunan, yakni pemerintah atau pemerintah daerah, akademisi, pengusaha, komunitas atau masyarakat, dan media. Egy Masadiah menambahkan bahwa dalam banyak kesempatan, 63% keberhasilan pengendalian pandemi berada di tangan media. Doni pun mengaku terbuka untuk menerima berbagai masukan dari para pewarta berita, baik saran maupun kritik.